Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Tumbuh Huawei bersama saya Ari. Pada kesempatan hari ini saya akan membuat video tentang panen buah asam jawa kawan-kawan, atau Tamarindus indica. Oke, sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk kawan-kawan semua selalu mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, juga share, lalu hidupkan tanda lonceng agar kawan-kawan semua bisa mendapatkan notifikasi dari video-video saya yang terbaru. Oke, langsung saja. Oke kawan-kawan, sekarang saya sudah berada di depan pohon asam jawa yang lumayan besar. Ini dia diameter pohonnya. Ini terlihat buahnya sangat banyak sekali kawan-kawan. Bisa kawan-kawan lihat ini. Ini buah asam jawa semua. Dan kebetulan tadi lewat sudah ada banyak yang jatuh kawan-kawan, menandakan kalau buah asam jawa ini sudah matang kawan-kawan, matang pohon kawan-kawan. Ya, bisa kawan-kawan lihat semua. Ini bibit asam jawa ini juga bisa kita jadikan, kita semai untuk menjadi bahan bonsai. Bisa juga untuk kita jadikan minuman hangat kawan-kawan jika buah asam jawanya sudah matang. Jadi nggak sengaja kita coba goyang-goyangin pohonnya kawan-kawan, ini sudah lumayan banyak ini kawan-kawan. Ini dia sudah banyak, kita coba salah satu ini kawan-kawan. Ini menandakan sudah matang buah asam jawa ini. Jika kawan-kawan ingin menyemai, bisa kawan-kawan keluarkan dari kulitnya ini, lalu dijemur terlebih dahulu supaya menghilangkan dagingnya ini kawan-kawan. Nah, ini juga bisa dijadikan obat panas dalam, dan masih banyak lagi kegunaan Tamarindus indica atau buah asam jawa yang sudah matang ini kawan-kawan. Iya, di sini terlihat sangat lebat sekali. Ya, sekali lagi saya tunjukkan kepada kawan-kawan semua, ini lumayan banyak. Ini sudah matang-matang pohon semua kawan-kawan. Ini banyak juga yang sudah jatuh di atas pondok ini kawan-kawan. Nah, ini yang sudah jatuh semua, sudah pada matang. Oke, kita ambil secukupnya saja untuk kita jadikan minuman hangat di pagi hari dan di malam hari. Oke, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi kawan-kawan semua. Salam satu hobi, salam tumbuh Huawei. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.